Dalam kegiatan TMMD reguler Tambak Selo, TNI mendapatkan berbagai macam ilmu. Selain rasa manunggal yang tercipta, banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kemanunggalan TNI bersama masyarakat. Salah satunya memperkaya pengalaman dalam menjalankan suatu usaha home industry. Di Dusun Tambak Rejo, Tambak Selo, TNI mencoba membuat kue donat dengan Uma Fitria, salah satu pengusaha kue yang sudah turun-temurun. Usaha donat Uma Fitria ini relatif digemari dan banyak menerima pesanan. Pasalnya donat buatannya terkenal empuk dan nikmat. Meski donat sebagai produk andalannya, berbagai aneka kue juga diproduksi Fitria, seperti kue tar, bolu, dan berbagai jenis kue lainnya. Dari pengalaman belajar membuat donat dari Uma ini, TNI akan menularkan ilmu yang ia dapat kepada masyarakat lainnya, agar bisa dijadikan motivasi untuk masyarakat lain untuk hidup lebih berkualitas. Produk turun-temurun dari orang tua, jadi saya yang lanjutin. Ini membuat apa? Donat. Sudah lama ya, usaha ini? Oh, sudah ya paling, sudah ada 5 tahun lah usaha produk ini. Tadi saya sewaktu lewat di desa Tambak Rejo, desa Tambak Selo, tadi saya menemui ibu Uma yang sedang membuat roti, kue donat, dan macam-macam roti. Dari gerobokan, Rubadi, YMTV Jawa Tengah melaporkan.